Sintari, oi, hey, tolong Pak, tolong jangan ke depan dengan genit dari Desa Sukatani, Derby Kecamatan Surade, di mana jersey dari Semut Merah warna merah kontras sekali, sedangkan genit mau pakai jersey naonnya ya? Putih, belang jagung lah kenanya. Iya, putih hitam juga enggak apa-apa ini ya. Di mana genit menurunkan nama pemainnya seperti Saldi penjaga gawang, Reki nomor 6, Bipo, Aldo, pemain engkor, Badi, Kumpleng, dan Ebot juga Pleng. Ini pas-pasan sekali ini, tidak ada cadangannya bagi genit di sini. Referee yang memimpin pertandingan masih saudara Kucai dan Robi, Komisi Wasitri Kabupaten Sukabumi yang memimpin pertandingan di pertandingan sore hari ini antara Semut Merah berhadapan dengan Genit, dan Sikulit Bundar pun sudah diletakkan di lingkaran tengah, di mana kedua tim sudah membacakan doa-doa kemenangan dan doa-doa keselamatan. Awas Pak Juheri ulah cakat teuing, alah deka sugate sahabe jeung Pak Hamdun. Ayah wae Pak Hamdun hei. Penonton abadi kemana Pak Haji Dadang ya tukar tinggal ya. Biasanya sepak harup nah Haji Dadang tuh. Nanya. Ayah. Nah lo ayah Pak Haji. Ah jika nanya ke lu kulon atau nunggu berum. Pasti lu kulon lah. Iya. Saudara-saudara sekalian. Kita tertuju lagi ke lapangan. Di mana satu tendangan mendatar tadi yang dilakukan nomor 6, iya, ke tengah kembali Rizwandi. Sayang sekali tadi Rizwandi yang mulai diambil alih karena Rizwandi. Ke tengah kembali Agus Permadi, Agus Permadi. Ada Aldo, Rizwandi ke tengah kembali Ajo yang mengambil alih. Ke tengah lewat satu pemain, dua pemain. Ke tengah ada Nick, lepas. Namun ada Reki, mereka ada Ebon. Ke tengah kembali, lepas ada Bodi. Sayang sekali Reki yang tujuh Wadik. Ke tengah kembali ada Ajo, satu dua pemain dilewatinya. Lihat kaki kiri ke tengah. Satu sutingan kaki kiri yang keras tadi, namun di flag pemain belakang. Ke tengah kembali lagi-lagi mendapat kesempatan sutingan yang kedua. Kaki kiri yang sangat berbahaya ini dari Badik mulai berbicara. Ya, Permadi ke tengah kembali ada Ebon mengambil alih. Ada iya Reki. Reki Badik kembali turun ke bawah sebagai engkor. Pleng kanan yang dituju Aldo, masih Aldo. Kemudian saya memberikan masih kembali ancang-ancang. Tidak beraninya para pemain dari Semut Merah memasuki daerah Genit. Ke tengah kembali nyisir. Ebon kepada saya memberikan masih ngambil ancang-ancang. Baik kiri yang dituju Aldo, masih Aldo. Dikawal ketat, dibayang-bayangin para pemain Semut Merah melalui area sirkal. Lepas ketinggalan. Iya, dari Genit sekarang. Reki, masih Reki. Pemainnya cukup jangkung dan cukup kekar ini. Menggawal ketat ke tengah kemudian. Lepas, dikawal ketat dua pemain. Cukup sulit, ada Badik. Ke tengah kembali, ke tengah. Oh, sayang walaupun sudah berdiri bebas di situ Aldo, namun giringan yang dilakukan Badik tadi mengambil alih kembali, lakukan Widi ke tengah cukup jauh, namun penjaga gawang keluar dari sarangnya tadi Saldi, langsung satu bersih saja, satu penyelamatan yang sempurna dilakukan di tengah. Lepas ada Reki mengambil alih kerjasama dengan Badik ke tengah. Tengah ada Aldo, lepas tuh. Sayang sekali, cukup keras sekali itu tendangan yang dilakukan pemain dari Genit tadi, di mana tadi Rizwandi ke tengah ada Badik mengambil alih kerjasama dengan Reki, masih Reki ke tengah. Gol nomor punggung 7 Aldo memecahkan telur. Iya, berita kehilangan ini untuk Kapten Oleng, ini kostumnya hijinya tadi meja penitia. Tolong kalau memang itu butuh mangga, ibu tuh mangga. ya, turun atas. Bahkan kedudukan menjadi satu kosong untuk Genit. Masih Reki kerjasama dengan Ebon menyisir kembali, pasir kembali para pemain dari Genit ini mengisi semua lini. Oh, lagi-lagi Aldo melakukan counter attack kerjasama dengan Reki, namun sayang sekali
pemain yang cukup kuat. Berikutnya, Nemun mengambil kiral. 1, 2, 3. Langkah berikutnya gerakan ghosting ke tengah. Sayang. Ada satu celah melakukan shooting. Ada satu celah melakukan tembakan. Namun terlalu lemah. Lakukan sudah. Flank kiri yang dituju Regi. Kanan ke tengah kembali Ebon. Yang dituju masih Ebon. Regi kembali ke tengah. Ada Widi. Masih ada Ebon kembali. Membantu dengan tengah. Widi kembali dengan tengah. Oh, Regi ada aja maju ke depan. Ke tengah kembali dengan Widi. Namun Aldo keluar kembali. Di mana pemain nomor 7 ini? Cukup prima sekali fisiknya. Ke tengah kembali Badik. Dikawal ketat Badik. Ada Ebon. Regi ke tengah. Lagi-lagi dicocok dari belakang oleh Agus. Tarik lebih pas kembali melepas ke flank kanan ke Regi. Asih Regi. Kerja sama dengan Badik. Regi. Badik kembali ke tengah kemarin. Cukup kokoh. Oh! Badik! Lepas gol! Berubah kedudukan Regi sekarang. Menorehkan namanya di papan skor. Nomor punggung 6. Kerjasama yang baik dilakukan antara Badik dengan Regi tadi menghasilkan kerja yang sempurna dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Tertinggal Semut Merah 2-0. Iya lakukan sudah. Angkat cukup jauh ke muka maksud memberikan sprint, namun tidak ada rekan di sana lebih dekat kepada penjaga gawang dari Semut Merah. Ke tengah kembali lepas ada Genit sekarang ke tengah kembali Badik yang dituju. Iya melepaskan diri berputar-putar Badik kerja sama dengan Regi. Masih Regi. Ebon kembali yang dituju, namun dengan tenaga ini berakhir sudah babak yang pertama antara Semut Merah berhadapan dengan Genit dengan skor sementara 2-0. Genit memimpin. Pertandingan yang ketiga antara Semut Merah berhadapan dengan Genit dan skor sementara Genit unggul 2-0 atas Semut Merah dari Citanglar ini. Di mana sekarang berbalik tempat, sebelah kiri kami Genit dan kanan adalah Semut Merah. Referee yang memimpin pertandingan Saudara Robi dan Saudara Kucai, Komisi Wasit dari Kabupaten Sukabumi yang memimpin pertandingan di partai perempat final Turnamen Jetri Cup yang kedua atau 8 besar putaran keempat yang diikuti 73 tim dan hanya tersisa sekarang 8 tim. Iya lakukan sudah Badik. Bola ribonya lakukan Badik tadi tidak disia-siakan namun was. Senjata yang cukup ampuh bagi Badik. Iya melakukan kick corner. Sayang sekali cukup cerdik penempatan yang dilakukan para pemain. Lakukan dekil namun tidak ada rekan. Lepas dari tekanan Semut Merah ke tengah ada Regi. Regi satu sudah. Sayang sekali tendangannya. Walaupun keras tadi namun masih menyamping. Iya Semut Merah ke tengah. Lakukan sudah lepas. Ada satu pulangan dari Semut Merah ke tengah kembali. Sayang sekali Regi mobil alih. Ke tengah kembali Badik lepas dari kawalan. 1, 2, 3 langkah sekarang dikawal. Ada maju ke depan. Masih ada Aldo. Kemudian melakukan satu senai cukup manis sekali gerakan Dekin namun diketing kembali para pemain Semut Merah. Sayang sekali tadi tidak ada rekan di sana kan Aldo. Di situ ada Badik dikawal ketat pemain. Melakukan Dekin yang cukup baik dilakukan Aldo. Sangat baik sekali di mana Ajo sapu bersih maksudnya, namun Badik langsung angkat badannya. Iya, kita akan dilakukan. Ada Regi kepada saya memberikan. Ke tengah Ebon. Sayang sekali. Buat pemain engkor ini melakukan counter attack maksudnya. Namun shootingnya terlalu melesat tadi. 2-0 masih tetap. Iya, melakukan gerakan ghosting. Namun terbaca 1, 2, 3 langkah. Ke tengah kembali. Ada Aldo. Yang sekali, masih ada Regi. Aldo kembali, cukup berbahaya ini. Cukup mengerti, lepas. Sayang,
Semut merah mengambil alih. Masih semut merah. Pada seberikan. Oh, kada si kaki Ebon melakukan keterik dua pemain. Tiga pemain. Berbahaya sekali. Oh, sayang sekali. Aduh, Ricky. Main-main. Tidak keras. Cuma terarah. Namun sayang seribu kali sayang. Tendangannya masih bisa diblok pada Aldo Serang. Aldo, ketemang. Kembali. Satu jalan lagi-lagi bola-bola yang dilakukan dari bawah pada siapa berikan. Mungkin cacang menyisir flank kiri flank kanan yang dituju. Masih para pemain melakukan gerakan dekil cukup baik. Berlanjut ke tengah namun lebih kokoh dari pertahanan engkol dari Genit tadi gak kembali. Para pemain dari semua suara mempermainkan si kulit bundar ke tengah kembali lagi-lagi Aldo yang sehat kuat. Oh, sudah berdiri bebas. Tahu di keting penjaga gawang tadi gagal sudah kelihatannya lembek sekali tidak memperlihatkan permainan yang sesungguhnya. Sok nyakin itulah si sok yang ningali sekali deh ulah cara biarlah memberak empat kali walaupun iya, sudah menang. Tengah kembali. Aduh, mati. Tak benar ku dulu mati gengerukan gitu. Aduh, berubah kedudukan menjadi 3-0. Tenang, tenglah. Aduh, Kang Ateng senyum mendengar gawennya. Aduh. Iya, Badik kembali. Menorehkan namanya di papan skor. Dan berubah kedudukan menjadi 3-0. Iya. Semut merah Badik. Nah, memakan kutur tengahnya Ajo. Lagi-lagi Ebon. Ke tengah kembali. Deki yang dituju. Lepas. Sayang sekali bola rebound tadi. Bisa-bisa. Ke tengah kembali. Masih Badik. Kering. Ke tengah. Di catching. Langsung saja Permadi. Masih merekat kulit bundar ke tengah kembali. Terbaca oleh Aldo. Masih Aldo. Cukup kuat sekali body charge yang dilakukan Aldo ini. Wah, nomor punggung 7. Dengan postur tubuh yang gempal. Walaupun beberapa kali merekat body charge. Namun terigreg-igreg. Ke tengah kembali. Oh, tuh. Iya. Langsung sapu bersih kembali. Menjaga gawang Saldi. Lakukan bersopol yang sangat sempurna. Lakukan. Iya Deki. Wadah saya memberikan hanya menyisakan dua pemain di kawal ketat. Pemain yang cukup jangkung ini. Ketika itu lepas. Iya. Sayang seribu kali sayang tadi terjadi. Body charge memang cukup kuat sekali ini. Pemain depan turun dari Genit. Iya Reki nomor punggung 6 ini. Body charge dengan pemain flank kiri dari semut merah. Iya. Ke tengah kembali masih pemain dari Genit. Oh, sayang sekali. Oh, dilihat oleh wasit tadi. Oi, hei, tolong Pak, tolong jangan ke wasit. Tolong ada ya ada wasit, Pak. Tolong, 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 tolong. Ini permainan di mana wasit atau referee langsung mengganjar kartu kuning bagi Badik. Setelah menyikut kelihatannya, walaupun tadi ada sedikit tarikan kostum atau jersey dari Badik, namun tangan Badik tidak bisa diam sehingga memakan muka daripada pemain engkor dari semut merah dan wasit pun langsung mengganjar kartu kuning bagi Badik nomor punggung 2 dari Genit. Ya, tolong yang tidak berkepentingan, tolong Badik. Ya, sok keluarkan kasih minum dulu istirahat. Iya, bukan sudah. Oh, tendangannya masih bisa diblok oleh Saldi. Di Cornella gak dilakukan. Semut merah lakukan sudah ke tengah namun lagi-lagi diblok dengan demikian. Oh, handball ya. Handball. Iya, satu peluang di mana referee Robby memberikan ganjaran kepada semut merah. Satu tendangan penalti menuju titik bubu 1-3 layar. Ajo! Sayang sekali Ajo. Bola rebound pun
tidak patut terdikirin, ke tengah kembali, lakukan sudah, ke tengah kembali, satu peluang emas yang lakukan, semut merah tadi digagalkan oleh penjaga gawang Saldi, walaupun tadi terjadi bola rebound, lagi-lagi digagalkan, terjadi semut merah menekan kembali, ke tengah kembali, lepas, namun ada Ajo Ngomil Ali atau Permadi, ke tengah, berputar-putar, melepaskan aja yang tujuh, sodorkan ke muka kembali, di mana semut merah menekan kembali, lakukan sudah, nah lagi-lagi kandas, lakukan ke muka kembali, ada Badi yang dituju, masih Badi stop, nah kurang sempurna tadi dan dibuang saja keluar lapangan oleh pemain dari semut merah, ke tengah, di Cornel akan dilakukan Badik di tengah kiri, lakukan masih ngambil ancang-ancang pada semut memberikan ke tengah, namun diambil alih kembali pada pemain dari semut merah, lepas ada Reki, masih Reki kepada saya memberikan stop dengan sempurna, lagi-lagi permainan masih Reki dikawal ketat, tidak memberikan ruang tembak sejengkal pun, masih ke tengah kiri ada, ke tengah masih, oh sayang. Tertinggal sementara jauh 0-3 atas Genit. Terjatuh backhand ke tengah. Oh, masih bisa diblok kembali oleh pemain dari semut. Genit. Tendangan di Cornell atau akan dilakukan pemain dari semut merah atau lakukan surga. Oh, sayang sekali tendangannya tadi. Dengan tendangan ini berakhir sudah babak yang kedua. Dan selamat kepada Genit yang lolos ke putaran semifinal, satu tiket akan diperebutkan Futsal Gembira dan versus Albi Putra. Futsal Gembira dari Jampang Kulon dan Albi Putra dari wilayah barat dari Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Pemenang Futsal Gembira dengan Albi Putra akan menghadapi Genit di semifinal, sedangkan Kapten Oleng akan berhadapan dengan Ajak dari Jagamukti untuk hari besok. Sedangkan kick off untuk hari besok mulai jam 3 atau jam 3 ya.